Apalah nasibku, alam kian kelabu, sesaklah nafasku, hidup tak menentu. Sedihnya hati ini, kehidupan hari ini tidak lagi seperti dahulu. Dulu, suasana di sini segar dan nyaman. Kini, hanya debu yang berterbangan. Sampai bila kau harus hidup begini? Sampai bila? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Islam menggalakkan kita untuk menjaga alam sekitar agar sentiasa bersih dan selamat. Kita bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya kesegaran dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Malangnya, alam ini semakin hilang serinya demi pembangunan kesenangan manusia. Jerebu, tanah runtuh dan banjir melanda. Sebab tangan-tangan rakus yang menjana. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka kepada orang yang berbuat kerosakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, persekitaran yang bersih merangkumi kebersihan air, udara dan sumber-sumber alam. Dalam tafsir Al-Misbah, ulama menghuraikan bahawa kebersihan alam sekitar mampu membendung pencemaran. Alam sekitar yang bersih mampu mengelakkan manusia daripada kemudaratan dan penyakit. Tahu tak kawan-kawan, sewaktu negara kita dilanda jerebu pada tahun 2019, Indeks Pencemaran Udara IPU di Malaysia mencatatkan bacaan 266 yang diklasifikasikan sebagai sangat tidak sihat. Bacaan ini mengatasi Afrika Selatan, Indonesia dan India yang mempunyai populasi lebih ramai berbanding kita. La haula wa la quwwata illa billah. Indah purnama dari puspita, cantik berseri di waktu malam. Peranan utama adalah kita membentuk diri cintakan alam. Jadi, apakah peranan kita agar persekitaran kita dapat dilestarikan? Pertama, kita perlu menjaga dan melindungi alam sekitar daripada kerosakan. Contohnya, elakkan membuang sampah di merata-rata tempat dan membuat pembakaran terbuka. Kedua, kita perlu merawat dan memulihkan alam sekitar yang telah rosak dan tercemar. Contohnya, membuat penanaman semula pokok yang rosak dan berhemah dalam menggunakan sumber alam. Kawan-kawan yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para pejuang Islam ketika memerangi tentera musyrikin supaya tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan yang ada di lokasi peperangan. Ini menunjukkan bahawa baginda turut mementingkan persekitaran yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Kawan-kawan, janganlah lupa tumbuhan hijau bekalkan oksigen. Amanah Allah wajib dijaga. Hidup selamat, terjamin kesihatan. Masya Allah, masa sangat mencemburui. Sekian saja persembahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.